berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 188 tahun 2010 bahwa ketentuan penumpang bisa membawa minuman keras hanya sebanyak 1 liter. Jadi udah Bapak udah isi ya? Sudah Bapak isi ya? Bapak tulis aja Pak nanti yang ini. Iya. Hari ini petugas kami menemui seorang penumpang yang sekaligus seorang kolektor botol-botol minuman. Dia membawa 5 botol minuman dan ternyata hanya 3 botol yang terisi minuman. Kosong-kosong kalau ini? Kosong. Karena botolnya suka. Apa nanti saya tuang Pak, nanti Bapak ambil botolnya nggak apa-apa juga? Oh ini sih nggak yang lain. Apa? Yang lain sih nggak penting botolnya. Ya. Karena yang bersangkutan adalah kolektor botol minuman, maka kami persilakan pada yang bersangkutan untuk memilih botol minuman mana yang akan kami musnahkan. Dua aja turunin Mbak, nanti saya musnahkan dua, ya. Oke. Okay. Kali bawa 1 liter aja Pak ya? 1 ya. Ya. Ini kira-kira ini mau dimasakkan? 2 aja lah. 2? Ya, 2 apa yang mau dimasakkan Pak ya? Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa yang bersangkutan hanya boleh memperoleh 1 botol minuman. Maka kami musnahkan 2 di antara 3 minuman tersebut. Ya. Pak ini bawa minuman 3 liter, 2 liter dimusnahkan. Setelah ditentukan mana barang yang dimusnahkan, petugas kami mengalami kesulitan karena minuman tersebut ternyata adalah wine. Di mana wine ini tentunya terbuat dari gabus, di mana memerlukan alat khusus untuk membukanya. Harus ada ininya ya. Terus dihitung. Ini sama juga? Iya. Nggak ada pembuka apa-apa? Nggak. Cara buka kalau nggak, begitu-begitu tuh. Tapi harus yang keras. Dia gasnya keluar ya. Selanjutnya penumpang tersebut masih berusaha ya untuk membuka botol tersebut dengan cara memukul-mukul pantat botol tersebut dan ternyata tidak terbuka juga. Maka selanjutnya kami putuskan bahwa botol tersebut kami sita dan akan kami musnahkan di kemudian hari. What's your name, bro? Huh? What's your name? Hayashi. Hayashi. Sorry, I have to check. So, I see you bring alcohol. Yeah. Okay. Yeah, soju. Sake, soju. Passport, please. Di Terminal 2E, kami mendapati seorang penumpang warga negara Jepang yang bersangkutan membawa minuman soju sebanyak 2 liter. Cukup aneh juga warga negara Jepang membawa soju. Dan kita ketahui bahwa warga negara Jepang itu biasanya minumnya sake. Tapi yang saat ini yang bersangkutan membawa soju. This second time to Indonesia? Maybe 3 or 4. 3, 4. Yeah. 4 gold. I'm playing gold only. Not working here. Huh? Not working in Indonesia. Your friend on vacation only. My friend works. Your friend stay here? Yeah. Japanese also? Japanese. Sorry. Sorry, you bring alcohol more than 1 liter. You can bring... Tamana. Yeah? You couldn't bring... You can bring the French content and alcohol, mm-hmm. but no more 1 liter. 1 liter? Only 1 liter. You bring more than 1 liter. Yeah. Dari hasil wawancara kami, yang bersangkutan menyatakan bahwa sudah sering keluar masuk Indonesia. Dan yang bersangkutan ternyata tidak mengetahui mengenai aturan pembawaan minuman tersebut. Maka yang bersangkutan mencoba menghubungi temannya yang ada di Indonesia, tapi oleh petugas kami dicegah. Dan diberikan penjelasan oleh petugas kami bahwa
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 188 tahun 2010 diperbolehkan hanya maksimal 1 liter. Plus you can choose which one you label. Destroy. Oh. Which one? Man. Oh, I see. I leave one, no, okay? You can drink, only one. Only one. Okay, I and see. And one, yeah. You destroy this. Yes. Dan selanjutnya, kami menggunakan atas kelebihan lingkungan tersebut.